Tadi hujan sekejap. Sementara tengah set up tadi, baru nak pasang tap tadi, hujan dah mula turun. Tapi alhamdulillah selesai dah pasang tap ni ataupun flysheet. Dan hujan pun tak ada lebat sangat, tapi bolehlah setakat nak membasahkan baju aku ni. Memang lebat jugalah. Tapi difahamkan hari ni cuaca mendung. Mungkin seharian ni agak sejuk sikit lah. Kawasan ni pun memang kawasan yang berbukit . Mungkin kerap hujan. Kita tengok ada ramai campus kat sini. Tengok tu, memang meriah juga ni. Okay, hari ni aku ingat aku pasang campbag je. Mungkin aku akan pasang kat sini je lah kot. Tak pasang kemah, tidur dalam atas campbag je. Kita haraplah tak ada nyamuk. Sebab kalau nyamuk memang kalah. Tanah pun tak jauh, dekat je. Dari sini ke situ lebih kurang 20 meter tak silap aku. Dekat je. So senang. Ni tapak nombor 2 . Tapak bukit 2 untuk camper car. Siapa yang nak parking ataupun gunakan tapak di atas bukit ni, tapak camper car ni memang lebih dekat dengan toilet. So okey lah. So kita hari ni simple setup je. Kalau ikutkan tak adalah setup yang banyak sangat. Kita tengok dari view dari sini. Okey, ni dia view yang yang menghadap bukit. Dua-dua kiri kanan depan belakang ni menghadap bukit ni. Nampak? Situ bukit. Bukit sana hutan. Okey. Thank you.
Sebelah kiri tu gaung tu. Oh iyalah iyalah. Nampak oh, campsite tu ah. Ha, nampak campsite bawah. Oi mengerikan. Kalau kita bawa orang kat sini naik kan. Ini dia orang tak mesin ni aku tidak. Ini kira satu pengalaman ni bang, adventure ni. Yes, I like to give. To others share with others. Betul-betul random ni. Betul-betul. Ada seorang tu nama dia Michael, Cina ni. Aha. Dia nak buat event kat sini. Oh. Dia punya expert dia ialah uphill off road. Oh. Michael. Okay, bicycle okay. Uphill off road. Dia masuk sini ni seorang-seorang dia. Keluar malam dia masuk dari hutan atas. Seorang-seorang dia. Wih, ni corner you ni. Yes. Alamak. Fuh, wih, oh. Corner you tak apa, sebab kanan tu longkang. Oh, iyalah, iyalah, iyalah. Oh. Ini dia dah bau. Sebelah ni geng Petronas ni dia punya pondok dia. Ada orang jaga ke? Ha. Dia dah datang umur kat 70 lebih dah. Oh. Sampai derian dia tak ambil. Ya Allah. Dia sayang. Tak ada orang jaga. Yang ini si lakui je kan. Gugur gitu lah duriannya. Sarah ada food tak? Tuna tak bawa tu. Oh. Ada asam tu. Nak beli asam. Ada asam? Ada. Dia beramuang beri dia makan sikit. Ada orang tidur sini ke? Tak tidur tak ada. Tak ada. Si yang lakui. Menjagalah. Yang jaga. Jaga pekerja. Tak ada lah. Dia tak tidur, dia balik. Oh, dia datang pergi datang buat kerja waktu balik. Anjing ni dia tak gigit. Oh, oh, oh. Okay, kita dah sampai dekat view ni. Alamak, cantiknya view. Wow. So, memang view ni sangat cantik lah. Okay. Wow, best, best. 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 Alright. Kalau tanya saya gunung apa sih, saya tanya orang kampung orang tak tahu. Ha. Orang tak tahu bukit apa nama tak tahu. Oh. Saya lagi tak tahu. Ada kita jalan sana. Sana nampak ke bawah sikit. Okey okey jom. So kita jalan-jalan ambil angin. Oh. Nah, selalu kita orang camp camping kat sini. Oh, ni lah. Cantiklah ni. Camping kat batu tu. Oh, ada pot lagi eh? Ada pot. Nice. Best best. Ha, oh, sini. Ini kebanyakan kebun sayur. Wow. Dulu ni sawah padi. Oh, sawah padi. Ah, dulu ni sawah padi ni. Ah, sawah padi. Tanah oh, flat tu sawah padi tu. Cantik. Orang kampung sini lah, Pak Long Brian kata. Camping-camping sini kan, pagi-pagi tengok. Oh, kita ambil. Memang cantik. Dulu orang camping sini. Oh. Malam tu pula, bulan mengambang. Angin sekali tu, angin cukup kuat. Oh. Berasa jugalah kan, yang camping sini kan, bestnya. Okay lah, mana tahu kalau akan datang eh. Ah, akan datang tapi trek akan kena hiking lah. Kalau tidak pun pakai 4x4. Untuk boleh boleh tak ada masalah. Ada ada tu ada jangan apa benda. Ha? Salah takut. Takut apa? Mengkarung ke apa entah. Kat mana? Kat pokok. Okey, kalau tengok ni dia tak tahu dia. Nampak cepat. Mengkarung tu dia tak kejar. Okey, nampak game side. Okey. Jauh. Pas dekat kamera. Apa pasal cikgu? Cikgu, saya bertuah hari ni dah sempat naik kat sini. Ya. Tiba ni lah orang kata kan ini kata camping-camping ni pun. Yes, ini penjaga kawasan dia. Ah, oi. Penjaga kawasan dia. Mula-mula garang. Garang. Sebenarnya dia jinak. Anjing yang jinak cuma kena orang kan. Ah. Yang ni view bukit dia. Best cikgu. View celah bukit. Mungkin akan datang cikgu mungkin kat Mawar dia punya apa program akan datang boleh tanya dia lah. Boleh, boleh. Ya, kalau kata nak camp saya memang suka sangatlah kalau kalau solo camping. Oh, saya memang suka sangat. Kalau dapat macam ni kan. Finding a way to climb up here. No, you go back to the house and then walk here. Lalu sini ya. Ha. Okey. Anjing ni apa nama dia? Okay. Tak tahu. Panggil BMW ya. BMW eh. Dia muda lagi anjing ni. Ha. Muda remaja lagi anjing ni tengok. Ya Allah.
Dah tahu dia ada ni, boleh lah bawa sikit-sikit. Jajan-jajan sikit kan. Dia punya jaga kan, dia ikut tapi tak apalah. Janganlah bising sangat. Kita kita kejap je. Tapi ni okey sikit kan? Eh, yang ni ke yang garang tu ni lah. Oh. Sana tengok sunflower. Oh, itulah cakap. Cantik. Wah, cantik. Tu dia. Naik. Okay, ni ada sedikit kolam ni. Aduh, hai, ada ada udang katanya. Wow, okay, view dia. Cantik. Eh, alamak, bodyguard pun ikut juga. Okay. Sini, aku cuba nak berkawan dengan kau. Kau ni garang sangat. Hey, sini. Hey, tadi bukan main garang kau. Hey. Okay, so nanti kita repeat balik sama ni, insyaAllah. Alright, jom. Okay, kita relax santai dulu. Malam ni kita makan nasi bungkus juga. Memang aku memang aku memang tak masak pun nasi, tak buat pun nasi kat sini. So aku bungkus, kita makan sini lah. Tapau ni kira nasi bungkus aku lah. Aku bayangkan penat-penat set up kemar, lepas tu nak masak lagi agak lalu lah. Memang tak lalu lah. Jadi cara dia, aku harap nasi ni kuah ni elok lagi kot, tak pasti lagi. Sebab beli tadi pun awal lagi. Okay, kita harap nasi dan kuah ni elok lagi. Ini menu aku nasi gulai kambing, kari kambing. Eh, kari kambing. Okay, belakang api cantik, kayu dia pun mantap. So kita makan je lah. Tengok. Makan dulu. Walaupun tak masak, tapi chopping board kena bawa lah. Sebab untuk lapik-lapik benda-benda panas kan. Bagus. Lapik benda panas memang sangat bagus lah. Okay, kita makan dulu. So, nanti kita jumpa balik. Terima kasih.
Lepas ni aku nak kongsikan sikit apa yang boleh aku kongsikan malam ni. Tadi kita explore tadi kat atas kan. Okay, nanti aku akan kongsi sikit. Sangat menarik. So untuk konten makan ni aku tak payah buat lah video eh. Cuma aku tunjuk dia lauk apa yang aku beli ni. Dia orang ni kat getah ke simpul mati ni apa. Oh. Weh, betul-betul simpul mati ni. Bahaya weh, simpul getah ni. Boleh hilang kesabaran ni. Okey. So, menunya ni lah. Makan nasi bungkus dengan kari kambing. Harapnya nasi ni dan kuah ni elok lah. So, kita jumpa selepas makan dia. Bismillah. Okay. Dah selesai makan. So, masa untuk buat air pula eh. Kita buat air dah. Malam-malam ni memang kelihatan panas ni. So kita pakai unggun adalah. So untuk menjimatkan butan gas, kita pakai unggun jelah. Dah ada unggun ni, kita manfaatkan unggun yang ada. Walaupun tak masak pakai unggun, masak air pakai unggun pun boleh juga. Okey, kita tunggu air panas sikit. Okey. Jom kita minum. Tukar tempat ni. Sedangkan kita tukar view. Malam ni kita layan Mokona, apa nama dia, kurang lebih lah nama dia. Dia macam jenis macam Nescafe juga, tapi dia ada nama lain. Dia nama apa aku pun tak tahu. Main beli je ni. Oh, malam ni meriah ramai. Tarik sama dia. Tak boleh tidur lah malam ni. Hei, okay, jemput minum dulu. Rasa arang yang kita apa masak air tadi pakai arang je. Arang kayu. Sedap. Dia stay kampung lah. Okay. Malam
ni kita nak tengok update Facebook dan macam-macam lagi lah. Ni yang aku baru tadi update dekat Facebook. Okay, ada komen daripada kawan-kawan ni. Antaranya komen daripada Denti Firefly, macam pengakap dulu, sekarang ramai guna peralatan moden. Yalah, masa ni aku tengah apa hidupkan api dan nak kekalkan unggun ni, maintain eh, bukan senang juga kena pula cuaca hujan. Okey, satu komen lagi dari full time enter apa ni, enter pre Allah tak mahu nampak lah eh. Katanya sesekali menikmati aroma kayu api terbakau semasa berkemah. Apa lagi, marilah kan. Inilah masanya untuk kita bakar-bakar, main-main kayu api, main-main camping-camping eh. Antara aktiviti. Salah petang tadi kita ada aktiviti hiking. Hiking tak hiking lah, kita naik 4x4 kan. Okay, dan okay, ni dia. Ni yang aku baru puas. Ni dia, cantik view dia. Korang tengok nanti, ada dalam video ni. Cepat aku upload. Okay, so tak ada apa sangat lah. Ada lagi kuih ni. Kita tak boleh malam-malam manis-manis. Cukup air Nescafe ataupun Mokona. Dan sebelum tidur minum air masak. Tapi aku nak kongsikan sikit berkenaan pengalaman aku camping eh. Camping di satu lokasi ni, dia ada vibe hutan sikit lah. Dan aku buat solo camping. Nanti aku akan ceritakan pengalaman misteri aku. So kalau korang nak dengar, korang boleh stay tune dan nantikan video akan diuploadkan nantilah. Okay. Okay, nampaknya dah sampai time untuk tidur. So ni aku punya camp bag dah siap lah. Malam ni kita layan tidur kat sini je, open air. Dan tapi masalahnya cuaca kat luar ni sangat sejuk, tak tahu lah boleh bertahan ke tidak ni. Tapi ada steamot. Okay, kalau tak boleh juga terpaksa pakai jaket. So nanti kita akan tutup lampu ni, kita sambung tidur. Kita jumpa lagi pagi nanti insyaAllah. Dan pagi esok, sebetulnya pagi esok aku nak naik balik bukit yang kami naik semalam. Kami naik petang tadi untuk kita layan view matahari terbit. Alright, okay, jumpa esok pagi.
morning, selamat pagi. Bangun-bangun pagi hujan eh. Pagi ni sepatutnya program aku mendaki, hiking, tapi bukan berjalan kaki lah, bukan memanjat. Kita orang naik 4x4. Tengok macam mana keadaan cuaca, jalan dia agak ekstrim jugalah kalau nak memanjat mendaki tu. Dan program yang aktiviti yang kedua tu, Pak Azikal ni kan, aku akan mengayuh sekejap lah. Di sekitar kawasan ni, ambil angin dan itulah program aku pagi ni. Tak apa sangat lah, tak ada nak mengayuh kat sini kan, tengok cuaca, suasana kat sini. Jadi apa yang aku boleh kongsikan di kawasan ini, di sekitar laluan depan lah. Depan tu ada dam. Dam tu sebenarnya tak boleh masuk lah. Dam dekat Hulu Seperi ni kan. Ini cuaca berkabus kat depan sana. Sejuk lah. So, kalau siapa yang naik bukit dekat atas tu, tak nampak lah view kat luar sebab dia berkabus. Dia dah blocking. Memang cantik lah. Macam kami pergi semalam kan. Siapa yang kaki kat atas tu memang cukup lah. Dia punya view memang nice gilanya. Pagi ni ada nasi lemak eh. Aku dah dah order semalam nasi lemak. Kita dihantar oleh CEO lah kita yang besar ni. Kalau pukul dia sampai sebentar tu, sebentar tu dia sampai tu eh. Dia sekut dulu lah. Cair. Tara tu mengasih lemak eh. Okey, nasi lemak pun dah sampai ya. Ni dia. Nasi lemak ni apa campsite owner bagi, Kak Mawar bagi. Alhamdulillah. Kak Mawar belanja nasi lemak hari ni. So pagi ni aku tak buat apa, minum, makan biskut tadi dan nasi lemak bungkus kat Mawar bagi tadi 2 bungkus. Satu aku dah bedal lah. Ini bungkusan yang kedua. Ni dia. Bungkusan yang pertama dah selesai. Okey. Untuk masuk bungkusan yang kedua, nak sambung makan dulu. Okey. Ramai campus yang santai-santai hari ni eh. Kita tengok semua ni duduk kat kemah masing-masing hujan. Kawan kita ni, jiran kita sebelah ni pun dengan layan field solo. Kat sini ada 3 orang yang solo camper termasuk aku. Aku sebelah ni, jiran aku ni Hafiz, dan ada satu lagi rakan dekat ujung sebelah seberang sungai tu. Dia pun buat camper, solo camper juga. So macam bahagian tapak bukit ni aku dengan Hafiz lah. Dan tempat ni sangat menarik eh. Dia ada view hutan, ada view bukit, dan rumput-rumput yang hijau. Memang sangat sangat best lah. Okay. Kita nak ride, tengok cuaca pun dah okey, hujan dah mula berhenti. So jangan buang masa, jom kita berbasikal.
Oh, hujan, hujan. Hujan. Hujan turun lebat balik. Nampaknya semua kampus berkurung dalam kemah dengan aku-aku sekali. Tengok. Sebab kawasan apa tempat aku tidur ni pun dah air pun dah berkakung dalam ni. Jadi memang apa yang boleh buat, kalau yang suka mandi dalam hujan tu kat sungai tu boleh lah. Tapi ialah tak digalakkan mandi waktu hujan dalam sungai kan. Mana dah tahu tiba-tiba air besar. Tapi katanya air ni air empangan. Kalau air empangan ni dia selamat sikit. Walau macam mana pun berhati-hati. Jom kita tengok view dekat luar ni. Okey, inilah dia viewnya. Keadaan kampus yang melepak dekat kemah masing-masing. Dan aku pun samalah juga, lepak dekat kemah aku yang dah mula banjir dia ni. Tapi tak apa, aku pakai camp bed, no problem lah. Tidur atas camp bed. Sementara nak tunggu hujan reda ni, mungkin aku kemas sikit-sikit. Lepas ni kita dah boleh pelan-pelan berlangsung. Apa saja aktiviti hari ni, tak banyak, cuma berbasikal sekejap tadi. Dan aktiviti santai-santai dekat camping, campsite tapak aku ni. Kawan sebelah kita tu tengah menung. Tu dia. Okay, dah settle. So, jom kita cabut. Okay.